Terima kasih Anda masih bersama kami di Net 24. Empat tim siap bertarung dalam Bali Island Cup 2016. Pertandingan perdana akan dimulai nanti, Kamis nanti, akan disiaran langsung oleh Net. Setelah turnamen Jenderal Sudirman Cup, pencinta sepak bola Indonesia akan kembali disuguhkan pertandingan bergengsi dalam Bali Island Cup 2016 mulai Kamis esok. Empat tim peserta Bali Island Cup 2016, Persib Bandung, Arema Kronus, Bali United, dan PSS Sleman siap bertarung memperebutkan trofi dan hadiah utama Rp250 juta. Dalam Bali Island Cup 2016, empat tim akan saling bertarung dalam satu grup. Dan peraih poin terbanyak keluar sebagai juara. Berharap ini bisa jadi ajang pertandingan yang seru dan juga mempunyai satu uji coba bagi kami semua, karena saya tahu dari masing-masing klub ada pemain yang baru masuk, ada pemain baru keluar, jadi ini akan saling uji coba juga. Seluruh pertandingan Bali Island Cup 2016 akan ditayangkan langsung oleh Net. Kita insya Allah akan memberikan yang terbaik dari segi tontonan, dari segi kualitas gambar juga, supaya sesuai cita-cita kita memberikan tontonan yang berkualitas dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pertandingan perdana Bali Island Cup 2016 akan mempertemukan tuan rumah Bali United melawan Arema Kronus Kamis besok pukul 15 WITA. Sementara pertandingan kedua, Persib Bandung akan berhadapan dengan PSS Sleman pukul 18 WITA. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk Net.